memiliki keterampilan membuat tudung saji dari daun iboh yang didapati secara percuma di wilayah perkebunan warga. Peminat tudung saji ini tentu saja sangat banyak, terlebih bila mendapatkan olesan cantik berupa kain perca dan renda untuk menambah warna keindahan tudung saji. Desa Bukit terdiri dari jumlah penduduk yaitu 926 jiwa, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian Desa Bukit merupakan mayoritas pekerjaan penduduk, petani dan pekebun, karena terdapat di Kampung Bukit hasil yang begitu melimpah, hasil alam tentang pertanian dan perkebunan, sehingga kami pemerintah Kampung Bukit memperdayakan tentang perempuan, di mana perempuan tersebut ada kegiatan, yaitu terutama tentang pembuatan tudung saji, dan tudung saji tersebut bahan-bahannya ada di lingkungan kampung. Hanya dengan menggunakan daun iboh, benang, dan bambu di tangan pengrajin ini, semua bahan itu bisa berubah menjadi tudung saji dengan tampilan cantik dan juga berharga ekonomis. Tudung saji biasanya dibanderol dengan harga Rp35.000. Apabila terdapat tempahan khusus, yaitu berupa hantaran pengantin, harga tudung saji mencapai Rp300.000 per buahnya. Kami membuat tudung saji ini dari kelompok Pok Jadua. Kami membuatnya dari daun iboh, benang, bambu. Kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini bahannya belum jadi. Bahannya seperti ini. Kemudian yang sudah jadi, ini bahan yang sudah jadi pesanan untuk pengantin. Yang ini bentuknya. Modelnya lain. Ada ininya, ada ininya. Sedangkan yang biasa, ininya nggak dibuat, kertasnya nggak dibalut, yang biasa aja. Ini harganya mencapai Rp80.000. Sedangkan harga yang biasa, harganya Rp35.000. Orang-orang pesan, ini biasanya dipesan dari Aceh Pidi, Melabo, dan sekitar Aceh Utara. Pesanan yang sudah kami terima, seandainya ada orang yang pesan, kami menerima omset ini per bulan Rp4.000.000. Itu ada pesanannya. Kalau tidak ada pesanan, tidak ada. Memanfaatkan limbah daun iboh yang terbuang di kebun milik warga setempat merupakan gagasan inovasi yang sangat kreatif. Selain menguntungkan bagi pengrajin, kreativitas ini juga mampu merekrut tenaga kerja yang juga berasal dari Desa Menasah Bukit, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara.